American Sporting. Let's go. Juri satu, juri dua, juri tiga, dewa juri, timekeeper, fight ready, fight ready, fight! And here we go, second fight of night, Bungkang Gino, antara Bri Muda Eo, the battle side team one, melawan Muhammad AC yang pakai. Dan langsung keluar dalam. Ya, dan sebuah pendaran dari Irfan Bo, pelak dari Brili, dan elbow juga dalam. Di atas dan siap memblok, dan kakinya juga siap melawan. Siap menang. Serangan kanan, dan pelak masuk Bung. Berulang kali dan kita lihat ini Irfan berulang kali kena pukulan Bung. Ya, dan sudah goyang nampaknya Bung dan masuk lagi waktu dari Brili Prima. Sangat keras nampaknya. Dan takedown cobaan takedown dari berhasil sekali. Masih ini berbahaya Bung. Dia memberikan punggungnya Bung. Dan, dari kita lihat Irfan dan ini dia rare-nya kecup. RNC nampaknya berbahaya Bung. Sino. Ini sangat berbahaya sekali Bung. Sangat dalam masuk Bung. Ini berbahaya sekali Bu. Sangat-sangat tipis terlihat Bu. Ini sangat dalam sekali Bu. Sikut ini sudah tembus. Ini sudah dua orang Bu. Ini hidup matinya Brili Prima Bu. Ini bisa pingsan atau tepat Bu. Yes. Kita lihat. Oh my god. That's deep. Oh. Dan di sini Emi Irfan mengganti Bu. Mengganti simpul dan kembali dengan simpulnya. RNC. Walaupun belum sempurna ya Bu. Tapi dia punya sikut sudah masuk ke rahang dari seorang diri. Ini ajaib sekali Bu. Sudah masuk, sudah tembus, sudah dicekik, tapi masih kuat bertahan Bu. Masih bertahan. Luar biasa, lepas dan luar biasa defense submission dari. Ini nampaknya kehabisan tenaga ini si Irfan ini. Karena mencekik sudah itu. Sudah ngegas Bu. Dan dan keras sekali Bu. Ini keras sekali nampaknya Bu. Lihat Bu, sudah pingsan nampaknya Bu. Wasit memberhentikan langsung saja. Di situ kita lihat kerasnya pukulan seorang Brili Prima Bung Sino. Langsung dimakan, tidak memberikan kesempatan untuk bangun bagi Emir Van. Langsung di finish. Ini adalah defense leher dari seorang Brili Prima Bung Sino. Ini kelas, ini sudah sekali. Sudah out ini Bung. Luar biasa hammer fist. Dan kuat kedua Bung. Kedua. Berarti tiga pertandingan di ronde ke-1, menit ke-1, detik ke-44. Dengan kemenangan knockout, menggunakan teknik ground and pound. The winner, tentu saja dari sudut merah, Brili Batasir.